Baru terungkap Billy Syahputra dan Lucinta Luna pernah digerebek polisi. Begini ceritanya. Baru tertangkap, ternyata Billy Syahputra dan Lucinta Luna pernah digerebek polisi. Hal ini terungkap ketika Lucinta Luna dan Billy Syahputra belum lama ini membuat konten. Namun nasib sial dialami keduanya saat itu. Ternyata Lucinta Luna dan Billy Syahputra secara mengejutkan didatangi polisi saat keduanya berada di rumah Lucinta Luna. Lucinta bahkan sempat berpikir Billy Syahputra sedang mengerjainya. "Lucinta, ada polisi, kenapa lo?" "Lah, nggak tahu Bang Billy, lo ngeprank gue ya?" "Jadi sama, kita sama-sama tanya balik," ujar mantan Amanda Manopo dikutip dari kanal YouTube Trans TV Jumat 15 Oktober 2021. Pada saat kejadian, Billy mengatakan dirinya dan Lucinta Luna sedang berada di ruang atas sehingga tidak mengetahui secara langsung. Jadi ceritanya gini, lagi bikin konten di ruang tamunya Lucinta, tiba-tiba naik ke atas nih ke kamar. "Udah selesai nih orangnya Lucinta Lucinta sama orangnya saya itu bilang, bos ada polisi," ungkap Billy Syahputra. Setelah menunggu beberapa saat di ruang atas, polisi tersebut malah justru langsung meninggalkan rumah Lucinta. "Jadi lu gak sempet turun?" tanya Fanny Rose penasaran. "Gak sempat turun, nah itu kok kita di atas, polisinya gak naik ke atas gitu," pikir Billy kala itu. Dalam perjalanan pulang, para polisi tersebut kembali mendatangi rumah Lucinta Luna. "Ya udah, akhirnya polisi pergi, saya langsung pulang. Tiba-tiba saya dicegat, ternyata dia ke rumah Lucinta Luna lagi. Saya langsung pergi," ujarnya. "Jadi kamu gak tahu kelanjutannya apa yang terjadi?" tanya Fanny lagi. "Gak tahu, terus ya udah, kita tunggu di atas, selang 20 menit udah pergi," tambahnya. Lucinta Luna sendiri melalui akun miliknya di Instagram Story menjawab peristiwa penggerebekan itu. "Lagi anteng-anteng tiba-tiba digerebek oknum aparat yang mau cepuin rumahku," ujarnya. Terkait kedatangan polisi, Lucinta Luna merasa ada pihak yang sengaja mencoba menjebaknya.